Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin sambal kentang kering teri. Oke teman-teman, untuk video lebih jelasnya ikutin sampai selesai ya. Resep dan cara membuat sambal kentang kering teri ala Dapur Sederhana Tika. Ikutin sampai selesai ya teman-teman. Bahan-bahannya di sini ada kentang yang udah dicuci bersih, yang masih pakai kulit ya teman-teman ya. Di sini saya udah iris tipis dan kita bersihkan dan kita rendam pakai air sampai kapurnya terbuang gitu ya teman-teman. Kita cuci bersih. Saya menggunakan alat ini untuk menipiskan kentangnya, untuk memotong-motong kentang. Udah bersih. Sekarang tinggal kita siapkan untuk digoreng. Dan di sini ada teri, saya pakai setengah on aja. Ada cabai 11 batang dan ada bawang putih 2 siung dan bawang merahnya di sini ada 6 siung yang udah diiris-iris tipis. Nanti akan saya goreng terpisah gitu ya. Sekarang saya akan haluskan cabai merah juga bawang putih dan ditambahin garam. Oke, sekarang kita akan goreng kentangnya. Kita goreng sampai dia benar-benar kering dan matang. Kalau teman-teman mau tambah garing lagi, bisa direndam pakai air kapur sirih ya teman-teman kentangnya. Di sini saya nggak menggunakan kapur sirih, soalnya saya bikin sambal kentang aja teman-teman ya, jadi bisa langsung habis gitu. Kalau untuk disimpan bagus pakai kapur sirih. Dan sekarang udah saya goreng semua, udah kering. Nah, sekarang kita akan goreng terinya sampai terinya garing ya teman-teman ya. Ya, setelah matang sekarang kita akan goreng bawang merahnya dulu. Di sini saya sengaja pakai bawang merah soalnya di sini saya bikin sambal. Kalau nggak pakai bawang merah rasanya ada yang kurang gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk disimpan di dalam toples biar lama gitu ya pemakaiannya, bisa juga nggak dikasih bawang merah soalnya tekstur dari kentangnya bisa lembek gitu ya, jadi nggak usah dikasih bawang merah. Kalau saya kasih bawang merah karena dibikin sambal. Dan sekarang setelah kering kita masukin cabai yang udah dihaluskan tadi. Bisa juga ditambahin gula sesuai selera aja. Sekarang kita akan goreng sampai dia benar-benar matang. Dan setelah matang kita dinginkan dulu. Itu salah satu tipsnya biar kentangnya nggak layu gitu. Dan setelah dingin kita masukin teri juga kentang yang udah digoreng tadi. Dan kita aduk rata. Kita campur rata. Dan udah siap untuk disajikan ya teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengunjungi channel Dapur Sederhana Tika. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari channel Dapur Sederhana Tika. Oke, teman-teman, makasih banyak atas kunjungannya. Selamat mencoba resep dari Dapur Sederhana Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.